operasinya berjalan dengan normal dan siap dipakai oleh Bapak Febri. Ini kirim ke Blora, ini persiapan tes mesin berjalan lancar seperti tadi. Jadi setiap konsumen itu kita kirimkan videonya via WhatsApp. Setiap pengiriman itu kita kirimkan buktinya dan kita kasih tanda seperti ini. Jadi biar menandakan nanti kalau sampai Blora, oh ternyata benar mesin inilah yang ada di dalam video tersebut. Jadi seperti itu guys. Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan klik subscribe kalian telah support channel ini dan keep being creative people. Salam Ibers. Ini sudah nanti dipersiapkan itu hot press-nya. Press-nya guys. Bagusnya. Tinggal siapin aja. Ini masih berjalan. Ini biar kita tes semua area kerja di tatakan ini berjalan lancar atau tidak. Seperti itu. Sudah dibikin busa. Busa biar nanti getarannya tidak mengenai mesin kalau ada getaran. Nah, terus di wrapping ball. Kita bungkus. Oke guys, ini video tadi pengecekan mesin kita kirimkan ke konsumen. Ya, ini mesin ya. Printer DTG buat Bapak Febri Setia. Kita kirimkan, sekarang kita kirimkan video pengecekan hot press ke konsumen. Nah, ini. Jadi setiap pengiriman kita kirimkan ke konsumen bahwa mesinnya itu sudah siap pakai ya. Nanti setelah dia sampai mesinnya nanti dicek apakah ini videonya benar, makanya kita kasih tanda. Jadi kita kasih tanda di setiap mesinnya. Dia nanti menyamakan tanda yang kita buat di mesinnya. Oke. Sudah kita tes tadi, tinggal dikirim aja. Oke, pengiriman kemana nih? Blora ya? Oke, berangkat. Dari 2014, sekarang 2019. Kayak gini dong udah, masukin ke sini. Sip. Sip, terima kasih banyak. Oke, sip. Mantap. Lancar. Oke, amin. Ya, resinya nih. Resinya, guys. Ke Blora nih. Malam jas langsung. Langsung berangkat. Pindah kargo, terpercaya. Gudang. Sip. Hati-hati, Bang. Yuk, ya, Bang. Yoi. Semoga panjang umur, Bang.